Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang alhamdulillah hari ini atau siang hari ini Dayang berada lagi nih untuk hari yang kesekian kalinya di Muara Bening. Tapi kali ini saya akan coba update lapak yang ada di luar nih, di emperan luar, karena kebetulan di sini ada lapak itu banyak sekali dia bongkahan-bongkahan yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang nambah polisi buat jual lagi. Saya pakai turun di sini, kita langsung ke pokok-pokokin beberapa polisi dari pelapak yang ada di emperan ini. Tuh, jadi lapaknya dia ini tuh dekat dari ketupat sayur Ibu Arni tuh, masakan Padang. Jadi kalau teman-teman mau makan siang atau mau sarapan langsung aja nih ketupat sayur. Ini ada odeng-odeng tuh. Ini kita akan coba lihat satu persatu bongkahan-bongkahan. Nih banyak banget bongkahannya dari ujung ke ujung nih tuh. Nih, cakep. Dari sini ada, di sini juga ada. Nih. Itu yang tidur enak banget ditimpuk itu ya, enak banget tidurnya, orang lagi bekerja dia tidur no. Ini berapaan? Ini ada yang di sini teman-teman bisa lihat ini yang fosil-fosil tuh. Ini hitung kilo. Per kilo bisa berapa per kilo? Oke, per bong. Ada yang sekilo 100. Oke. Ini masih bisa di kalau emang ngambil banyak. Masih ada kebijakan harga, ya, berarti ya. Bisa per bongkahan, bisa juga per kilo. Betul. Tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, ini kita update lagi. Cakep nih, kayak anggur apa-apa nih? Ya itu anggur. Cakep anggur nih. Lampung. Oh, oke. Okay. Seratnya kayak lumut ya? Cakep nih, apa serat es ya? Kayak pandan ya. Oh iya benar, iya bahan-bahan pandan ya. Nih cakep nih itu. Kristal ini ya? Kristal. Tuh, kristal. Oke, okay. Ini berapa dia satunya? Ini saya jual 500. 500 ya? Iya, soalnya bisa jadi banyak ini ya. Ini 500.000 aja nih. Ada juga yang jenis kayak lumut-lumut tuh. Entah itu masuknya klawing atau nogosui ya. Ini sama nih juga nih. Kalau ini dia lebih ke fosil ya. Fosil. Keong, fosil keong. Ini juga sama. Tuh. Sama ini banyak banget ini. Harganya beda-beda apa sama aja nih untuk per kilonya? Beda-beda ya. Tergantung jenis dan kualitasnya pasti. Apa lagi? Apa? Banyak ini kosong terjatuh tuh. Oh, ini cakep juga merahnya nih. Oke. Ini hampir satu juga masih banyak. Mana? Oh iya. Wow, kita banyak banget bahan nih tuh. Berlimpah nih bahan di sini nih. Tuh, mau yang hijau-hijau no, hijau nah itu. Hijau royo-royo. Ini bahan apa sih? Black opal apa-apa? Fosil kayu Garut ini. Iya, soalnya ada hijaunya tuh. Fosil kayu. Fosil kayu ya. Berapa nih satu bongkahan? Satu bongkahan itu 600. 600 oh, masih murah. Karena bisa buat biseki ya. Iya. Itu banyak juga. Nah, kalau yang di sebelah sini kan ada yang sudah dipotong-potong nih, Bang ya. Kelor. Oh nih yang pengen kelor kan biasanya kan orang diukir bentuk apa. Nah ini ada bahannya nih ya. Kali kelor, fosil kali kelor. Oh ada ini nih kayak kristal ini. Kali airnya ya. Dia berapaan per keping? Per keping apa per kilo? Ini per keping 200. 200.000. Oke nih per keping 200.000. 200.000 saja per kepingnya. Hanya 200.000 per kepingnya. Padahal mah jadinya nih kalau satu cincin aja jual gocap aja udah ngap ya. Udah lumayan. Oke siap. Nah kalau yang di sini nih, ini giok, itu apa? Salju es, giok es. Es ya, es ya. Kecubung es. Kecubung es. Dia berapaan deh? Per satuan atau per kiloan? Per satuan ini 25.000. 25.000 per bijinya ya. Nah ini sama. Ini berapa? Ini 50-an. Ini 50.000-an ya. Ini 50. Ini 150. Safir ya, kayak safir ya. Safir. Nah, kecubung daun. Safir ada, kecubung daun ada. Warna kecubung ungu juga ada, kecubung. Ini warna hijau. Ya itu kecubung daun namanya. Oh, itu lain lagi ungu. Ungu. Oh, iya. Kayak ulung ya? Iya. Ulung. Sama ini juga. Nah, ini bongkahan-bongkahan nih teman-teman nih bisa lihat ya. Ini 150-an. Ini 150, ini 50.000-an. Yang ini berapa, Pak? Nih, ini tempat ini nah, warna ini ungu nih cakep nih. Mau kemana lagi? Hei. Bisa. Ini cakep nih. Nah, ini posil-posil keong. Berapaan dia? Ini ada ini harga. Yang gedenya 600-an. 600. Yang ini 400-an. Oh, 400-an. Oke. Okay. 400-an. Ini sama ya walaupun gede ya? Iya. Oh, ini beratnya 1,5 ini ya? Iya, berat. Oh, lumayan berat ya. 1,5 ini 3,5. Asli semua ini posil asli. Asli ya, natural ya? Natural asli. Ini gak beda nih badar badar ini badar perak badar perak ada yang
20 kilo, ada yang 50-60 kilo juga ada. Nah, ini duduk. Halo, baru nyampe apa dah? Oh, siap, siap, siap. Nah, ini maksudnya kalau dia hitungannya per bongkahan 150. Oke. 150 ini sama pertama. Oke, berarti hitungannya per kilo bukan per bongkahan ya. Oke, kalau yang di sini sama. Ini kayak Jala Sutra nih. Sama juga itu. Cuma itu spirit. Oh, ini spirit. Ini sama. Ya, sama. Oke, spirit. Ini ada kayak bias-bias S-nya nih. Cakep ini sama, harganya sama juga ya. Ini kayaknya ada kuningnya nih. Juga sama batu kristal juga. Batu kristal juga. Ini berapa? Ini 600 ribu. Iya, 6 kilo soalnya itu lumayan berat. 600 ribu. Oke. Yang di sini sama. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Yang di sini? Ini ada perbongkah, ada yang 500, ada yang 300. Oke, berarti ada yang 300, ada yang 500 perbongkahan ya, hitungannya. Perbongkahan. Teman-teman bisa lihat, kita lihat pelan-pelan biar teman-teman bisa lebih jelas ngelihatnya. Kalau buru-buru kan nanti tidak terlalu detail ngelihatnya nih. Tuh, ukurannya beda-beda ya. Ini agak kecil ada. Ini paling gede kali ini. Ini juga nih bolong-bolong. Nah, kalau yang di sini nih. Ini apa? Ini sama juga badar perak juga. Oh, badar perak. Beratnya 30. 30 kilo lebih. Kita kasih masih berapa ini? Ini per bongkahan apa per kilo? Per kilo. Per kilo. 150. 150.000 per kilo. Oke. Okay. Badar perak. Oke, okay, siap. Wah, kalau ini mau nih. Jubung. Ini berapa dia per ini? Itu 2 kilo lebih minta 1.200. 1.200 ya. Ini 2 kilo lebih 1.200. Nah, kalau yang di sini? Nah, ini level lempengan. Coba lihat satu. Oh, panca warna kali. Iya. Terus. Oh, cakep nih warnanya nih. Satu lempengan berapa dia? 150 ya. Jadi banyak ini karakternya kan beda-beda nih. Kalau kreatif kita ada motif ya, biasanya kalau kita bisa nyari motifnya dapat nih, harganya bisa nggak mungkin 150 lah. Ini karena kita jual bongkahan aja ya, teman-teman tinggal milih. Ini bahan apa? Kelor. Oke, kelor. Tapi dia ada motifnya. Iya. Oh iya iya iya. Jadi kiri-kirinya nih batuannya, yang fosilnya yang tengah ya. Iya. Oke. Nah ini? Fosil yang nanti gajah. Ini berapa? Ini satu pertepinya 50 ribuan. 50 ribuan ya per keping ya. Nih teman-teman, 50 ribuan per keping. 50.000 per keping. Nah, ini beda lagi nih. Di sini apa nih kok bulat-bulat begini nih, kayak bentukan alam ini mah ya? Iya, bentukan alam itu fosil. Fosil. Ada yang merah. Neprit. Ini neprit. Oh, ini apa? Neprit. Oh, neprit. Dia hijau ya? Iya. Kayak giok. Berapaan dia? Ini satunya 400 ya per bongkahan ya. 400.000 per bongkahan. Oke, okay. Neprit. Nah. Yang bulat tadi berapa? Ini 150. Oke, 150.000. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali orang itu. Bangun dia tadi kita shoot lagi tidur, enak benar hidup. Edah. Oh, tuh cakep banget. Oke. Okay. Ini kayak Jala Sutra ya? Iya. Nih. Saya jumbonya ini mah. Oke, okay. Kalau yang di situ sama nih, Sutra juga nih. Ini kayak warna metis. Ya, cubung. Oh, berapa dia? Dia per kilo. Sekilo 150. 150 per kilo. Kita ada 3 bongkahan ya. 1, 2, 3. Nah, kalau ini beda lagi, kayak pasir emas nih, apa nih? Ya, ini spirit. Namanya spirit. Okay. Beratnya sekitar 60 kilo. 60 itu juga banget. 60 kilo. Wah, oh, ini buat nimpuk dia cocok nih. Oh, pokoknya semuanya dijual ya. Ya, ada serat emasnya ya. Pokoknya ini doang yang enggak dijual nih. Ini selalu nyari kopi gratis tapi enggak dapat-dapat. Oke, berarti kalau teman-teman mau kesini kontak yang bisa dihubungin berapa nomornya? 0812 87 15 69 47. Dengan Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan itu bisa telepon atau WA ya? Ya. Kita buka dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 7 malam. Jam 9 sampai jam 7 malam. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini ya, karena kalau kita kirim juga ini kan riskan ya, karena berat-berat nih. Kalau mereka ke sini bebas milih. Ya.
Ya, bebas suka-suka dia, dan kita juga bisa kasih diskon ya. Betul. Apalagi pembelian banyak. Oke, Pak Iwan, terima kasih banyak sudah dikasih dengan review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Semangat terus ya. Semangat. Oh, itu penting. Tolong dikasih kopi tuh, ngantuk mulu tadi tadi mukanya dia. Mamae. Galau melulu dia. Ay. Oke, sahabat yang kita review di salah satu lapak spesialis bongkahan yang ada di Rabening atau Jatinegara. Tentunya di sini pilihannya banyak karena banyak yang kecil, banyak yang gede, dan itemnya juga beda-beda. Bagi teman-teman yang mau koleksi, silakan merapat di sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Oke, setelah ini kita akan ke lapak berikutnya. Sampai ketemu lagi, salam kawin lagi, kawin lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap.